pengajian, baik majelis zikir maupun majelis pengajian majelis taklim, jadi lain sepuk niki sekali niki adalah ibadah pintu ratus sinte bandingan niki lamu takim hadir lek sepuk pengajian, lek sepuk majelis taklim, lek sepuk majelis zikir yang hadir sekali niki pada di lain bikin pintu ratus niki lamu lemak le bulan Ramadan. Nilai niki sekali te beramal, sekali te gawe solah, sekali te bersedekah, sekali te apa kena doa anak yatim misal niki pada pahalan begit 1000 kali te gawe kebagusan subuh pegawaian niki si terbalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali sekali lamun bulan Rajab kesampuliwan niki nilai 70 subuh kebagusan. Lalu di bulan makin niki sudah beramal bersedekah atau gawe sholat kebagusan di bulan ini sekali pada nilai begitu 700. Lalu bulan selemak bulan Ramadan supuk pegawai yang sholat terbalas 1000 kebagusan si terbalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki berlaku khusus untuk baginda ajak umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andin makin niat baru ngaji di samping silaturahim, niat berhadir niki yang bikin dari Al-Muqam Tuan Guru, baik Tuan Guru Mahidin Syah maupun Tuan Guru Muhammad Fadil Suhaidul Fadil Tahir, sekali niki pada nilai bikin silaturahim itu ratus kali. Nah niki lagu berpiruan balasan niki lemak wasak tijang tinggalan dunia niki tak ketahuan. Daib uin bulan Rajab niki bulan kepintu, bulan sepintu ini kita jadi kempit ampun termasuk Rajab bulan pintu, bahkan digandakan dilepaskan balasan sebab balasan sampai pintu puluh lantaran niki tiap usah milimak terakhir yang irup le alam sekepintu alam akhirat lantaran kempit ia teliwati ia terjalani wajib hukum niki ajalani alam sepintu oleh pertama sampai pintu sampai pertama alam roh lain di kita seri teman tuzahiran lik rahim ina ataupun ibu ataupun mami bini itu niki iya alam roh seri teman alam roh niki iya tempat alam Allahut niki kita sepuk selapuk roh baik roh binatang maupun manusia ciptaan Allah. Nah niki kita gabungan niki dalam lahut di kitab niki yang disebut dalam kitab Sirul Asrar di kitab ini ya tetap supuk lain di kita. Nah ini alam roh niki napi ruwen nikmat nikmati napi jadi makanan niki hadiah nenek di kita berbentuk amal berbentuk pahala yang tergeratis Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun seirup dalam roh dikit buat nikmati roh nikmat Allah. Nah yang pun kedua berpindah ke alam rahim di alam rahim inak tanya kita ialah alam rahim. Nah satu rumah ini tiap usaha bisa masih tijam irup di alam dunia ini. Nah iya tetap irup makin ini alam sebetul di alam dunia. Nah lemak kuasa pindah ke alam dunia sekepak iya terparah dalam alam barzah alam kubur. Lamun alam dunia nafir sikit ni kita. Jari rezeki sambut nikmati niki adalah berbentuk sila nasi ahi maupun niki sak lainnya. Ia betul rezekian ia bernikmati. Lagu niki ni dunia wajib terjalani ikhtiar, wajib hukum terjalani usaha menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah niki dalam sah ketika niki dalam dunia. Nah di alam dunia niki ia terpengiring terperintah si Rasulullah, terperintah si Allah Ta'ala, terharusan si Allah Ta'ala ia berusaha berpihak untuk masuk kepada alam yang keempat itu alam barzah. Dalam barzah jamaah ini saya dimati adalah berbentuk amal ibadah sesampun tegawi semasa te irup matega kini lemah di alam keempat ini alam barzah. Jari-jari makanan adalah
pahana mulianan barzah niki kah tau rumbuk nama libadah sendiri berbimbing tetap milik kayu ni rumbuk andi nama getokan mudgawe di alam dunia niki 10 ton atau 20 ton bisa milik rumbuk lebih dia tahu niki sak rumbuk adalah anak jari sak mutinggalan atau amal jariah sak mudgawe semaksi terirup beli dunia niki alam barzah. Nah niki lemak jari makanan lemak pahala ibadah semaksi terirup. Sak keterusan berikut niki ya masuki alam mahsyar. Alam mahsyar niki ya selaput kumpul emak niki ta. Bim selaput makhluk nenek niki ta. Ya tetap kumpul emak alam mahsyar. Jadi makanan juga niki berbentuk pahala. Ya jadi makanan niki. Nah yang pun alam syirah was alam sirat niki alam dunia adalah ketentuan apakah dia berusaha niki tergolong ahli surga atau tergolong ahli neraka. Mudah-mudahan saat termasuk gamak tersahadir di majlis pengajian majlis alim B atau narah majlis ta'alim ini ya tetap hadir bisa bangkit mudah-mudahan seterima si Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Rabbah alamin. Pasti tidak ini di alam akhirat. Di kisah terakhir ini adalah alam akhirat. Ketentuan kelemahan ini apakah termasuk golongan ahli surga atau golongan ahli neraka kudha atau golongan ahli surga. Amin amin ya Rabbal alamin.